spesifik itu orang. Betul. Kenapa? Kau tanya kenapa? Ini, kenapa kosong? Telur ayam. Semuanya salah. Kita orang tersilap isi je. Akak jangan risau. Senangnya jawab. Nantilah akak tunjuk kau apa. Janganlah. Kenapa? Takut? Ipin, Ipin. Diorang cuai, Opa. Sampai salah isi jawapan dalam kotak. Nasib baik latihan je. Kalau ujian, kan dah gagal. Itulah, tak ada tersemak. Hairan kan? Dua-dua dapat markah kosong. Jawapannya pun sama. Sekarang, siapa tiru siapa? Ipin yang tiru Upin. Mana ada? Upin yang bagi tiru. Sama lah tu. Dah lah tiru. Salah pula tu. Kenapa jadi macam ni? Upin Ipin kan budak cerdik. Dan tak. Dan tak nak tiru lagi. Janji. Janji. Besok ada latihan CV lagi. Hari-hari ada apa? Esok kena buat CV 3. Dah hafal ke? Mestilah dah. Opa dengan akak dengar ya. 1 x 3. 3. 2 x 3. 6. 3 x 3. 9. 4 x 3. 12. Senang ke CV ni? Betul. 5 x 3. 15. 6 x 3. 18. 7 x 3. 21. 8 x 3. 24. Wah, banyak ibu. 9 x 3. 27. 10 x 3. 30. 11 x 3. 33. 12 x 3. 36. Banyak kan kita? Semua dah hafal sifir? Ya! Bagus! Kita buat dua-dua. Siapa nak mula dulu? Saya! Saya nak main! Aku pula! Tak ada apa-apa. Jangan marah.
tukar baju cepat. Lepas tu mari makan. Hari-hari seterusnya, akak akan ajar korang sifir sampai pandai. Panggil akak. Cikgu Rose. Upin! Upin! Jom, main! Nanti! Rajinnya cucu opa belajar. Macam ni lah opa sayang. Nanti jadi budak pandai. Empat kali empat, enam belas. Empat kali empat, dua puluh.
boleh pun hafal. Kenapa hari itu susah sangat? Hari itu belum bersedia lagi, cikgu. Betul-betul. Lagi pun kakak kita telah berusaha mengajar kita orang. Itu jadi. Kita orang pun berusaha belajar sungguh-sungguh. Ha, satu contoh yang baik ya, murid-murid. Usaha tangga kejayaan. Ipin dan Ipin telah buktikan. Murid-murid patut ikut. Baik, cikgu. Lulus apa? Oh. Sukalah tu. Mestilah. Terima kasih akak sebab ajar kita orang. Sama-sama. Eloklah kau teruskan aja. Ajar dia orang. Kalau tidak dia orang lalai nanti. Rus tak kisah. Ipin-Ipin macam mana? Sedapnya. Ha. Tak menyempat. Kak, Fizi nak belajar sama-sama. Kita orang lulus baca CV sebab akak ajar. Jadi, dia pun nak belajar dengan akak. Biarlah dia belajar sendiri. Tapi dia kata belajar sorang-sorang cepat mengantuk. Kasihan, dia tak mampu nak bayar tuition. Akak kan baik hati, pandai. Bolehlah kak. Boleh? Hari ini kita akan belajar sifir 8. Keluarkan buku latihan. Ini buku latihan fizik? Sepupu punya. Kalau padam, boleh guna balik. Kan sebab dia rajin nak belajar. Kita orang tak ada hadiah. Ada? Akan tambah masa belajar. Jom. Tolong. Haji. Diorang semua nak belajar sama-sama juga. Betul.